Komunitas Ketapel Purwakarta bersatu menggelar lomba ketangkasan olahraga tradisional di Taman Surawisesa, Komplek Taman Kota Situbulet, Purwakarta, Minggu pagi. Lomba yang digelar secara umum diikuti puluhan peserta dewasa dan anak-anak dari sejumlah kecamatan di Purwakarta. Kenapa Anda tertarik dengan olahraga ketapel ini? Kesulitannya apa sih, Dek, dalam olahraga ini? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Kalau aku ya, waktu apa ya? Nandain ke... Tremor. Ya, ada tremornya juga. Selain untuk membangun silaturahmi, lomba ketapel juga untuk melestarikan olahraga tradisional serta untuk mengurangi ketergantungan permainan gadget khususnya pada anak. Bahkan pihak penyelenggara menggandeng pihak Dinas Pendidikan Purwakarta untuk mendorong permainan ketangkasan ketapel masuk sebagai dalam ekskul di sekolah. Dalam kejuaraan ini, panitia menyediakan piala bergilir dan uang pembinaan bagi peserta yang keluar sebagai pemenang lomba. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.